itu nih nutupnya. Ini mau naik ikut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekeloras Rolex Ngeyas. Oke, jangan lupa kawan subscribe. Kali ini Ngeyas melihat cara pemasangan atap bodet ya. Iya, Pak. Atap bodet, atap yang untuk melapisi supaya tidak bocor, karena nanti atasnya atap ini atap bodet ini nanti dicor. Nah, ini. Jadi untuk melapisi juga jangan bocor. Supaya lebih kuat, karena kan dikasih juga ini apa itu namanya kawat ram. Ini ukurannya sangat besar ini. Jadi kawan, untuk bondek ini ukurannya adalah tebel 0,7 mm atau cm mili. Nah, 0,7 mm. Sedangkan lebarnya itu 1 meter. Dan panjangnya yang ini ada 4 meter. Ada dua jenis, satunya itu 6 meter. Ini yang 6 meter ini. Untuk ketebalan sama dan lebar. Panjangnya aja yang nggak sama. 6 meter sama 4 meter. Itu ukurannya kawan. Atau diameternya. Dan perlu diketahui kawan, atap bondek ini pengganti dari plywood. Ini lebih kuat. Ini pemasangan istilahnya dasar untuk pengecoran lantai 2. Nah ini. Jadi seng bondet ini, atap bondet ini untuk menggantikan plywood. Setelah dicor nanti tidak akan diambil. Jadi tetap dia akan menyangga cocoran itu supaya lebih kuat. Nah, oke, jangan lupa subscribe ini, mulai persiapan untuk memasang tinggal dua atap ini. Maaf, nanti tadi terlambat saya untuk meliputnya karena ini tinggal dua, satu itu dua. Jadi untuk atap bonet ini kawan lebih praktis dan lebih kuat, soalnya nanti setelah dicor tidak diambil, tetap ada di cor-coran sebagai pelindung. Nah itu, dan ini juga merupakan area hidroponik. Nah ini juga area hidroponik, di atasnya hidroponik. Jadi ini nanti setelah dicor itu untuk santai atau untuk duduk-duduk bareng ngopi di area ini. Hei, hilang panasnya sana, Pak. Bekerja keras, semangat. Ini hidroponiknya. Dan ini adalah kawat kasa. Tapi bang kawan, untuk pengerjaannya seng ini atau atap bondek ini perlu tenaga yang memang ahli dalam mengerjakannya.
karena memang ini sangat tebal ukurannya, maksudnya ukurannya tebal dan panjang. Jadi untuk memotong atau mengukur itu harus betul-betul diperhatikan supaya tidak salah. Lokasi Bontang, Kalimantan Timur. Persiapan gue naik kurang 2 sen di atas itu, lagi pasang di sini, masih diikat-ikat dulu. Satu naik, sudah naik, bos, mantap. Yang tinggal yang 4 meter, yang 6 meter sudah naik. Nah, mantap. Nah, ini sudah tertutup. Nah, tinggal yang 4 meter ini. Nah, jadi untuk menghindari supaya tidak goyang, itu dilas tetek, dilas tipis-tipis supaya tidak goyang. Karena nanti kalau goyang, kalau dikasih cor-coran akan numpuk dia. Maka dicor, dilas seperti itu. Nah, itu dilas. Nanti kalau udah ada cor-coran baru dia akan kuat. Oke kawan, selesai, tertutup, tinggal di las tetek atau las tipis-tipis, kemudian kasih besi seperti ini dibikin ram-raman untuk dicor. Jadi setelah selesai dipasang, kemudian dikasih kawat ram seperti ini. Setelah selesai kawat ramnya, siap untuk dicor. Hai kawan, jangan lupa subscribe Rolek Bung Ayas. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.